yang baru di Lumpang. Hari ini gue kedatangan teman si Diskon, dia yang ngebantuin gue untuk grafitiin tembok dari Lumpang. Ki, lu kenalan Ki? Ya. Lu IG-nya apa aja, Facebook lu apa aja, jadi ya, kalau teman-teman ada yang butuh untuk grafiti mungkin bisa nyari lu. Kalau IG itu ada Matt@RCA, MAD_RCA, kalau di Facebook sendiri itu Diskon Holic Alvarami. Oke. Okay. Yeah. So, teman-teman kalau lu butuh, lu bakal cari dia, oke? Okay? Nah, Kon, lu hari ini datang sama siapa aja? Datang kebetulan bertiga sama kawan Gabe. Nah, ini juga nih yang bantuin gua untuk bikin ini semua nih. Oke, Kon, kali ini lu bantu gua untuk grafitiin tembok di Lumpang nih. Konsep yang lu tuangkan ke dalam graffiti Lumpang ini apa nih sekarang? Lumpang karena Lung itu artinya sendiri naga ya. Jadi kita lebih kayak ngambil warna yang identik sama naga, gitu. Kayak naga kan warnanya merah. Merah. Ya, kebetulan juga kan Om breeding iguana nih. Wah, kacau. Merah-merah banget, pedes banget, gila keren ini. Jadi kita nyamain lah. Oh, lu ngambil konsepnya dari iguana gua. Iguana juga. Kemari, iya, gitu. Sama lu sendiri yang artinya naga, naga kan ya. Oh, keren banget. Gila, grafitinya nyambung sama gua punya koleksi-koleksi iguana yang ada di Lumpang. Ya. So, teman-teman, lu tungguin sampai finish graffiti di Lumpang ini, oke? Okay? Ya.
Fun Jam. Gua puas banget sih teman-teman untuk graffiti dari Lumpap ini. Kenapa? Karena warna-warna yang dituangkan dalam graffiti ini mewakilkan iguana-iguana mob yang ada di farm gua. Biru pada aksantik, kuning pada albino, orange pada red albino, dan merah pada red hypo. Dan gue pengen berterima kasih nih buat temen gue Diskon yang sudah ngebantuin buat bikin graffiti ini. Coach nih, ya, thank you so much bro. Ya, gila. Makasih. Lo orang kalau pengen bikin graffiti dapat kontak si Diskon melalui ya. IG di bawah ini, Facebook di bawah ini ya. Untuk pekerjaan Loom Farm graffiti hari ini dan bagian atas. So, gue akan bikin bagian bawahnya. Oke teman-teman, hari ini bagian bawah gua sudah datang, yaitu bug fiber ini. Nah, kalian kemarin ngelihat itu bagian atas kan, graffiti. Nah, bagian bawahnya ini gua bikin bug fiber. Nah, bug fiber ini gua custom oleh Pak Riki. Cuman, hari ini Pak Riki nggak bisa datang, diwakilkan oleh Pak Ruli. Sini Pak Ruli. Nah, Pak Ruli. Okay. Nanya-nanya dikit ya. Boleh, okay. Siap. Pak Ruli, ini kan umumnya bug fiber orang bikin kan berwarna biru nih, ya. Kok yang ini Pak Ruli bikinin buat saya berwarnanya seperti abu-abu ini nih? Oke, masalah warna sebenarnya sih kan tergantung customer. Oh, okay. Ada warna putih, warna hijau, warna biru, hitam, coklat. Oh. Jadi tergantung sesuai kebutuhan customer gitu ya, ya Pak Ruli. Oke. Oke, Pak Ruli untuk kedaya tahanan nih, bug fiber ini. Oke. Okay. Ya, apakah ini? Sama kuatnya seperti kaca, Pak. Waduh, kalau masalah kuat saya yakin dijamin. Masalahnya ini kan ini minimal paling tipis kita 7 lapis. 7 lapisan fiber. Ya. Dijamin masalah kuat, dijamin kuat. Dijamin ada kuat. Garansi kita 10 tahun. Untuk bug fiber ini. Okay, ya. Luar biasa, teman-teman. 10 tahun garansinya. Oke, Pak Ruli, pertanyaan terakhir nih ya. Siap. Dari bahan fiber ini sebenarnya dapat dibuat apa aja sih Pak selain bak-bak ini gitu Pak? Oke, saya jawab. Masalah ini kan tergantung yang pesan, Oh. Oke. Jadi banyak ada yang pesan untuk sapi tank. Oh, bisa juga buat sapi tank baru tank ya. Air, tanki talang, air, talang, semacam apa sih? Kayak asbes itu? Asbes. Ya. Bisa juga pakai fiber ini. Iya. Wah, jadi ternyata tergantung selera konsumen. Selera konsumen, iya. Bak ikan, untuk lele kan kayak kemarin yang di Lampung itu sampai 16 lapis? Bah, ya, 18 barang gitu kan. Oh, 18 barang gitu. Kelampung untuk lele, Pak. Untuk ternak lele. Jadi guys, untuk bug fiber ini atau bahan-bahan dengan fiber ini banyak macam dan banyak kegunaannya. Yeah. Oke, Pak Ruri, terima kasih. Salam buat Pak Riki, semoga tambah sukses. Oke, teman-teman, bagi kalian yang pengen bikin bug fiber ini secara custom, kalian dapat menghubungi Pak Riki dengan WA di bawah ini ya, teman-teman. We'll be right back.
akhirnya selesai juga nih project di Lumpam ya. Graffiti selesai, bug selesai, filter selesai. Tapi gue pengen isi apa ya bug ini? Orang kalau ada ide untuk gua isi apa di bug-bug ini, komen ya. Gua tunggu komen lo orang. Siapa tahu komen kalian memberi gua inspirasi. So, pantengin terus Lumpam. Jangan lupa subscribe, share, like, dan komen. Dadah!